Yani Channel. Di channel aku kali ini, mungkin ini channel pertama aku yang aku buat secara face to face. Jadi di sini aku mau share ke kalian make up aku dengan look yang kayak gini. Jadi jika kalian pengen tahu gimana aku bisa dapetin look yang kayak gini, kalian tetap stay di sini ya, jangan di skip videonya. Dan aku minta like dan komen di bawah, dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku yang baru ini. Dan let's go to video. Jadi step yang pertama, di sini aku pakai foundation dulu. Ini aku pakai foundation dari Makeover yang shade natural. Ini kalian tap-tapping aja dari area pipi, dahi, dahu, hidung secara merata. Jangan sampai ada yang warnanya yang lebih gelap atau ada yang lebih terang. Ini kalian harus rata dari kelopak mata, bawah mata. Lalu step yang kedua, kalian bikin alis. Di sini aku pakai pensil alis dari Fambo. Kalian tinggal bikin bingkainya aja mengikuti dari garis alis kalian. Yang ujung kalian kasih agak runcing gitu. Terus kalian tarik ke belakang. Kalau udah, kalian isi bagian ujung dulu sampai ke depan. Ini kalian isi pelan-pelan sampai semua rata, jadi nggak ada yang ada lubang. Kalau udah, bagian depan kalian bisa sisir sedikit. Kalian bisa pakai sifat alis, bisa pakai sikatnya alis, bisa pakai maskara yang udah habis. Ini gunanya agar lebih gradasi aja. Kalau udah, bagian depan kalian rapiin agar gak kelihatan lebih panjang gitu. Kalau udah, step yang ketiga, di sini aku pakai eyeshadow. Nah, untuk warna yang pertama aku pakai warna pink. Ini pink yang pink cerah ya. Nah, ini aku aplikasiin dari ujung kelopak mata sampai ke bagian tengah kelopak mata. Di sini aku pakai karena untuk bagian luar kelopak mata. Ini jangan sampai ke dalam ya, jadi setengah dari kelopak mata aja, ujung sampai ke tengahnya aja. Lalu warna yang kedua aku pakai yang soft pink. Jadi ini pink tapi cuma lebih muda. Ini dari dalam, kalian aplikasiin sampai ke tengah ini. Jadi jangan terlalu lebar, sesuai dari kelopak mata kalian. Warna yang ketiga aku pakai yang biru, tapi kalian bisa request warna apa aja. Di sini aku pakai biru navy, kayak navy gitu, karena habis pink yang udah terang-terang aku kasih warnanya sedikit gelap untuk bagian ujung sampai ke tengah. Jadi kayak kelihatan warna purple gitu, lebih ke ungu. Nah, kalau udah semuanya, sekarang step yang keempat, kalian bikin eyeliner. Di sini biasanya aku bikin eyeliner dari ujungnya dulu, dari ujung mata. Jadi aku tarik sedikit ke atas. Dan aku bikin lebih runcing. Aku gambar agak runcing gitu. Di sini fungsinya agar kelopak mata aku lebih kelihatan lebar di bagian ujung. Di sini kalian harus jangan sampai kecoret. Jadi pelan-pelan aja. Kalian bisa pakai eyeliner apa aja. Bisa pakai gel, bisa pakai pensil, kan ada pensil eyeliner. Terus kalian tarik dari tengah ke ujung. Ini kalian
kasih tipis aja, gak usah tebel-tebel biar mata kalian udah kelihatan hitam banget. Kalau udah, kalian tarik dari dalam sampai ke tengah agar nyambung semuanya nanti. Ini kalian kasih tipis aja ya, gak usah tebel-tebel. Nah, kalau udah, ini hasilnya. Jadi yang ujung kelihatan lebih lebar. Kalau udah dua-duanya, sekarang step yang kelima, aku pakai blush on. Ini blush on dari palette yang sama, warna pink juga. Aku ambil warna pink yang tengah tadi. Di sini kalian berhubung brushku brush kecil, jadi kalian tinggal aplikasiin dari tulang pipi, dari pipi sampai kalian tarik ke atas. Di sini karena rahang aku besar atau lebar, aku lebih tarik ke atas. Dan yang ke step 6, aku pakaiin contour dikit aja. Kebanyakan beauty blogger kan pakai contour dulu baru blush on. Di sini aku pakai blush on dulu baru contour, karena biar nyatu aja sama warna blush onnya, jadi nggak lebih terang. Di sini aku pakai contour dari eyeshadownya tadi, dari palette tadi. Jadi eyeshadow aku pakaiin contour. Nah, kalau udah semuanya, contour tadi aku pakaiin di hidung juga. Jadi aku olesin pakai jari di tulang hidung aku. Ini kalian harus sesuai garis hidungnya ya, jangan sampai ke tengah, terlalu tengah, jangan sampai ke terlalu luar. Nah, kalau udah, ini step bonus sih. Kalian bisa kreasiin apapun yang ingin kalian gambar di pipi kalian. Kalau ini aku gambar love sama bintang-bintang di pipi kanan dan kiri. Step yang ke-8, aku pakaiin highlighter. Di sini aku pakai highlighter dari Makeover. Ini aku pakaiin di area hidung agar ada sensasi lebih glitternya gitu. Nah, di sini aku pakai jari aja karena lebih simpel aja sih. Nah, di bawah hidung aku biasanya pakai juga. Kalau udah, di kalian gambar tadi di titik kanan atau kiri, kalian kasih highlighter sedikit agar lebih bisa glossy juga. Nah, kalau udah, step yang ke-9, kalian pakai lipstick. Di sini aku pakai lip cream dari Wardah. Kalian tinggal olesin aja, karena aku nggak suka pakai lipstick yang tebal-tebal, jadi aku olesin dari dalam aja. Terus aku baur. Nah, biar warnanya nggak terlalu terang, biar jadi pink, soft pink gitu, nggak terlalu pink banget. Kalau udah, di step terakhir, step ke-10, aku pakai maskara. Ini aku pakai maskara dari KL. Agak udah habis sih, jadi nggak seberapa tebel maskaranya. Dan finally, tutorialnya. Jadi untuk kalian yang mau request untuk aku bikin tutorial makeup apa lagi, kalian bisa untuk komen di bawah. Dan aku bakal minta saran kalian untuk aku akan bikin video apa lagi selanjutnya. Mau tutorial makeup kayak gini lagi atau yang lain, jadi aku mohon ke kalian untuk kalian request aku bakal bikin video apa lagi. Sebelumnya aku minta like dulu dan subscribe di channel aku, Diani Channel, agar aku bisa semangat untuk bikin video-video lagi yang kalian minta, yang kalian request, atau bikin makeup-makeup lagi yang kayak gini atau yang gimana. Kalian bisa komen dan kalian bisa DM aku di Instagram ini.
Dan sekali lagi aku ucapin terima kasih untuk kalian yang udah nonton, mau nonton video aku. Dan sekian untuk hari ini. Dan terima kasih kalian udah nonton video aku. Wassalamualaikum.